gara-gara idemu. Kalau kita lewat lorong tadi, si bongsor itu nggak bakal bisa ngejar. Hah? Lorong semut tadi? Paling 1 senti aja kita bakalan kejebak di sana. Mau nunda perjalanan lagi? Harusnya kita udah sampai. Kalau shuttle nggak nabrak gara-gara salah perhitungan. Kamu sengaja ya? Maaf, aku kan emang suka nggak perhitungan. Udah, kita kesini buat benerin pedang, bukan buat berantem. Siapa yang berantem? Apa ini? Kok lengket? Kayaknya semacam perangkap. Aurora nggak bisa bergerak, nempel di rambut. Rambut aja yang dipikirin. Veh, ada masalah sama Aurora. Dari tadi cari ribut terus, tajam banget lagi kata-katanya. Nyakitin tahu? Kata-kataku yang tajam apa kamunya aja yang terlalu sensitif? Lain kali gak usah ikut lah kalau lagi perjalanan begini, merusak suasana. Teman-teman. Sial! Makhluk apa lagi itu? Kena lagi. Monster jelek, pulang sana. Dasar perusak suasana. Oi, kek, boleh minta tolong lepasin? Hai gengs, ikuti aksi seru Bima S di YouTube Bima S Animation. Ayo subscribe Bima S sekarang juga!